Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, gimana kabar anak-anak hari ini? Pasti anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak, kita mulai belajar lagi. Tapi jangan lupa, kita sebelum belajar, jangan lupa kita baca doa dulu ya, biar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Ya, kita mulai belajar, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang punya sepeda sayang? Oh, banyak ya yang punya sepeda. Sepeda itu rodanya berapa ya? Bu guru coba sih tanya, rodanya berapa sepeda? Ada yang roda 3. Sepedanya adik ya. Terus ada yang rodanya 4. Yang belum bisa naik sepeda, biasanya belajar pakai sepeda roda 4. Nah, tapi kalau yang sudah lancar, sudah pinter naik sepeda, kita pakai sepeda rodanya 2. Di sini nanti tugasnya anak-anak, coba ya nanti buka halaman majalah halaman 1. Nah, kita lihat perintah saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kendaraan apa yang Ali gunakan saat pergi ke sekolah? Tebalkan tulisan sesuai nama kendaraan yang digunakan Ali pada gambar di bawah. Ah, di sini Ali sedang berangkat ke sekolah sendiri. Wow, berani ya Ali ya. Apalagi tidak diantar mama. Mungkin sekolahnya dekat ya, Ali ya. Nah, di sini kamu lihat Ali sedang naik apa? Mobil kah? Ah, bukan. Naik motor kah? Bukan. Naik pesawat? Ah, tambah salah. Ini adalah kendaraan namanya sepeda. Nah, coba di sini bawahnya ada tulisan, ada 3.
nama kendaraan. Ya, yang pertama adalah tulisannya V, E, S, A, W, A, T. Bacanya pesawat. Apakah pesawat? Bukan, berarti salah. Tidak boleh ditebeli. Nah, sekarang yang di sebelah tengah. Coba kita lihat ya hurufnya ya. S, E, P, E, D, A. Dibaca sepeda. Apakah benar ini kendaraan sepeda namanya? Ah, benar sayang. Ini namanya sepeda. Jadi kamu tebeli tulisan sepeda. Nah, anak-anak, nanti kamu tebeli seperti ini tulisan sepeda. Setelah itu jangan lupa gambarnya ini kamu warnai yang bagus. Oke? Siap. Untuk pelajaran yang kedua di hari Rabu, nanti anak-anak buka majalah Anak Muslim halaman 4. Ya, halaman 4 ya. Di situ sama ada Ali sedang mengendarai apa? Kendaraan apa? Sama sepeda. Nah, di sini nanti anak-anak menulis seperti tadi. Kalau tadi menebali, tapi sekarang kamu tulis di titik-titik ini. Nah, ini juga ada doanya, doa naik kendaraan ya. Coba kita baca dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Nah, sekarang kita mulai ya. Tadi hurufnya apa aja coba nanti kamu ditulis di sini. Aku ke sekolah naik apa sayang? Sepeda. Nah, coba ya nanti ditirukan di rumah nulisnya. Huruf yang pertama S. Selanjutnya E. Tidur, lengkung. Setelah itu huruf P. Tegak. Sampai ke bawah, melewati titik-titik, kasih kepala di atas. Selanjutnya, sama, nulis E lagi, tidur, lengkung. Selanjutnya, tegak, perutnya sebelah kiri, di bawah, D. Yang terakhir, nulis huruf A, lengkung. Tegak, ada ekornya. Sepeda. Bisa sayang ya? Oke. Nah, anak yang manis tadi sudah diajari ke apa? Belajar sama Bu Robi, yang sama Bu Guru. Sekarang anak-anak yang manis telah belajar, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, kita berdoa lagi ya sayang ya. Kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa Robert. Nah, sekarang berdoa keluar rumah, tangannya diangkat ya. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya. Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan.